rebus 2200 ml air, 6 butir bawang merah yang diiris, 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas yang dimemarkan, 1 buah tomat potong, 3 buah cabai merah besar yang dibelah 2 memanjang, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula, dan 4 sendok teh air asam yang dilarutkan dalam 1,5 sendok makan air sampai mendidih dan harum. Masukkan 200 gram kacang merah lalu rebus sampai empuk. Masukkan 5 buah kecipir dipotong 2 cm, rebus sampai setengah matang. Tambahkan 15 buah buncis potong 4 cm, lalu biarkan matang.